Kasihlah ustaz. Ustaz dah makan ke belum? Ustaz dah makan ke belum? Bunga lembutnya. Dia dah buka tudung, dia pakai pakaian rasmi yang baju binatang tu. Baju. Kombam sana tu. Mulalah dia mencari habitat. Cari habitat. Tugangkan sini tempat lain. Sinilah abang jadi imam. Suami dia keluar. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telekom. Duduk belakang. Lailah, apa hal pula laki kau pakai telekom? Aduh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Nafsur Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Nafsur Official. Apa kabar friend? Saya doakan semua yang nonton video ini insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Friend, kali ini saya sudah lama tidak mereaksikan Ustadz Shamsul Debat dari Malaysia. Jadi ceramah Ustadz Shamsul Debat dari Malaysia ini sangatlah menarik ya. Dan Ustadz Shamsul Debat ini berasal dari Malaysia, Ustadz Malaysia yang sangat saya hormati, kami hormati. Dan ini ada satu video yang akan saya reaksikan dari channel Senyum Ustadz. Saya mohon izin kepada pemilik channel untuk mereaksikan videonya. Saya doakan pemilik channel diberikan kesehatan ya friend. Judul videonya, istri kalau marah ke anak, please jangan pindah ke suami. Nah ini lucu nih friend. Jadi Ustadz Shamsul Debat ini lucu nih, lawak dia. Dan ini ilmunya banyak ini. Oke, friend, tak usah buang masa, jom kita tonton videonya. Lembut. Bukan main lagi. Makasihlah ustaz. Ustaz dah makan ke belum? Ustaz dah makan ke belum? Bunga lembutnya. Ustaz makan dululah. Tak apalah, ceramah dulu. Sana ceramah. Lembut balik gang. Dia dah buka tudung, dia pakai pakaian rasmi yang baju binatang tu. Baju binatang. Kombang sana tu. Mulalah dia mencari habitat. Cari habitat. Tu ganggang dia tu. Kejap kek ruang tamu. Kejap kek dapur. Mula dia loudspeaker. Pergi mandi. Astagfirullahalazim. Satu lorong dengan suara tu. Satu nasihat saya. Boleh tak marah anak jangan pindah kat suami? Boleh tak? Boleh ke tidak? InsyaAllah, saya cubalah, tengoklah tu kan. Boleh. Contoh, suami kita ni jangan, kita marah anak, jangan pindah kat suami yang baru balik. Contoh. Ya. Pergi mandi, kuat aku tanpa akan gerangan, apa kau apa-apa ni. Kita kena mengaji, pergi mandi. Hei budak ni, suami sampai. Assalamualaikum. Salam, abang. Nampak pengusi puspanitanya jawapan, nampak? Abang, bukan sini atau tempat lain. Abang, abang dah balik. Ha, kenapa mau marah ni? Biasalah bang, anak kita kan. Pergi mandi. Mana nampak dia marah anak dia balik, nampak? Beza kan? Beza. Ini tak. Pergi mandi, kau apa? Kau tambahkan geram aku budak ni. Assalamualaikum. Mana saya call lagi? Saya call lagi. Kawan tu baru sampai. Janganlah kau garang-garang. La ilaha illallah. Aduh. Suruh lelaki jadi imam. Elok-elok cakap ni garang. Abang sini jadi imam. La ilaha kasar pula. Baru jadi setiausaha pun sepanita garang. Bukan sini tempat lain. Sinilah abang jadi imam. Suami dia keluar. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telekom. Duduk belakang. La ilaha. Apa hal pula lelaki kau pakai telekom? Aduh. Kan. Teruskan maintain jiwa solat sesama. Suami pula doa, ya Allah, dalam bahasa Melayu, biar isteri tu dengar. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Bila dia doa macam tu, bahagia tak? Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku. Suka tak? Suka lah. Doa saya tu bini saya lah. Kalau orang lain lah suka lah. Yalah, kalau suami kita lah. Yalah. Ya Allah, aku sayangkan isteriku. Apa berlaku anak mesti tengok mak dia. Ya mak, pandang depan lah. Nak feeling pun tak senang. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung. Ya Allah, Long, nama kau lah Long. Nama tak? Sebut nama anak tu. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang. Tahu tak apa. Dia jawab. Mak, itu dia nilai. Kalau dengar doa yang tak berapa clear, jangan main amin tau. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah.
Itu pun amin, amin. Langsung makbul. Cawangan baru dibuka. Tiba-tiba orang mana tahu. Kan? Iya. Boleh. Kita dalam keluarga ni jangan stres-stres. Cantik kita. Senyum. Sebab apa? Sunnah Nabi tau. Senyum pun sunnah Nabi. Sebab Nabi gemar tersenyum. Walaupun ada satu kisah tu, Nabi tengah pegang kain tu, pilih kain, ada seorang Arab Badui rentap kain. Kain tu daripada kain Najrah, kain kasar. Merah ni tengkuk Nabi ni. Nabi boleh pandang, dia senyum, dan Nabi bagi kain tu kat dia. Nabi kita senyum banyak. Nak senyum lagi ke? Senyum, pandang. Empat benda tau yang kita tengok pun dapat pahala. Pertama, pandang suami dapat pahala dengan kasih sayang. Suami pandang isteri dengan kasih sayang dapat pahala. Kedua, pandang Quran. Walaupun tak baca, pandang pun dapat pahala. Lebih lagi kalau baca. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi beribadah di sana. Dan juga pandang apa satu lagi? Pandang mak ayah kita pun dapat pahala. Apatah lagi buat baik pada dia. Pandang mak ayah, pandang pasangan, pandang Kaabah, pandang Quran. Empat pandang. Empat, ya. Jadi pandanglah, balikkan buat. Yang suami tengok. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah. Siapa lagi? Anak semua di sini. Kau selamat kau. Rasa tak lama dah ni tu. So pandang, janganlah meleret-leret kan. Senyum. Lepas tu kadang-kadang dalam rumah tangga, peranan kita bergurau senda. Nabi pun bergurau dengan isteri Nabi. Main kejar-kejar. Balik nanti buat. Abang jadi hari ni. Balai. Dalam rumah tau. Jangan kat luar. Kan pula kau jual benda hari puspanita, cenia pula contoh lah kan. Makna main kerja-kerja dalam rumah. Dalam. Jadi apa, Ustaz Samsul Debat ini, dia memberikan ceramah, tapi sambil sambil dia punya style ya, dia punya style itu menyampaikan itu lawak. Jadi santai dan kita dapat ilmunya. Ada berapa tadi yang kita dapat ya? Yang pertama adalah empat memandang yang dapat pahala. Pandang suami istri ya, pandangan anak, pandangan kepada suami dan istri, pandangan kepada Quran, kepandangan kepada orang tua, dan pandangan kepada Kaabah ya. Nah, dapat ilmunya kan? Padahal tadi kita sambil nonton ya. Jadi itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua ya, hubungan suami istri harus lembut ya kan. Jadi tadi dia menggambarkan tentang apa ya, hubungan suami istri. Jadi istri marah kepada anak. Dan jangan juga memarahi suami juga, karena dia marah dengan anak, tidak juga marah dengan suami ya kan. Mungkin itu video kali ini, insya Allah ada manfaatnya ceramah Ustadz Samsul Debat, dan insya Allah berpahala bagi channel Senyum Ustadz. Jika suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Nafsir Official. Terima kasih telah menonton, salam sehat selalu, dan assalamualaikum.